wujud merah. Pianis yang bisa bernyanyi sama-sama. Dan kena dia, light up dari Garuda Muda yang dilatih oleh Indra Safi. Iya, kemarin sudah kita melihat cukup banyak perubahan di dan masih ada Winta. Sekarang kita bandingkan dengan sudah pemain yang dimiliki oleh Singapura yang dilatih oleh pelatih Rob Safi. Masih ada nama sahadat pemain yang juga mencetak. Dan tadi ya, kick off bola pemirsa dari Sandi Gelora Delta Sidoarjo. Ini dia masih Abdul Iman Kuala Bahri menguasai bola pemirsa. Oh, sangat baik pada Winda Sulaiman. Winda Sulaiman kali ini menguasai bola pemirsa. Dia berikan kepada Sandi Ramdhani. Winda Sulaiman lagi masuk ke dalam kotak penalti. Winda Sulaiman dan tapi hasilnya peluang. Kali ini terjadi peluang. No, 1 detik. Sadio Ramdhani mencoba melihat dua pemain. Oh baik sekali menang oleh Asal Iman Kuala Bahar. Masih Asal Iman Kuala Bahar. Oh baik sekali kali ini Asal Iman Kuala Bahar mencoba memberikan awal tepukan pertama, tepukan kedua, dan kali ini Wita Sulaiman. Belum terlalu tenang mainnya ya. Harus lebih tenang lagi karena tempo pemain juga tidak terlalu. Rabi Mursalim. Oh, Wita Sasiga pemirsa. Sebulan mematikan dilakukan oleh Rabi Mursalim. Dan juga. Dan dari situasi sendulan yang sebetulnya tidak terlalu berbahaya karena diangkut oleh dua lawan, anak muda ini bisa menangkap bola mengarahkan ke tiang jauh yang tidak terjaga oleh kiper lawan. Sangat tajam dan sangat bagus dari mencetak golnya. Ya, Rafli Mursalim. Kapten Singapura sudah ditarik keluar. Pemain andalan mereka di belakang. Empat. Ketajamannya dalam memanfaatkan peluang hanya sontekan kecil. Iya, sontekan tipis. Sontekan tipis, tapi memang itu yang dibutuhkan untuk menggeser arah bola. Bola semakin banyak dikirim ke Rafli, semakin besar. Nicolo Ferri, masih Nicolo Ferri. Oh my God, Wita Sulaiman. Oh, lagi-lagi kita lihat pemirsa bagaimana jari dari Nur Safiq Saidi. Tetapi, oh. Baru saja jatuh bangun membendung sontekan dari Wita. Ya, kita saksikan bagaimana bola hilang dan inilah dia jeger. Sontekan atau juga bisa kita bilang sontokan pecel lele dari Sadil Ramdhani. Ini tendangan yang luar biasa dan sangat tendangan. Lagi-lagi kita lihat yang dari dan kali ini umpannya sangat baik, kesempatan dimiliki. Sementara kita lihat pemirsa 1, 2, 3 tahan. Yang dicetak oleh Garuda Muda malam hari ini. Iya, ini seperti membalas kegagalan tadi. Ferre dengan berani di dalam kotak penalti kita lihat. Dengan sangat berani dia melewati dua pemain. Kita lihat, satu dia lewati, kemudian satu lagi dia lewati lagi. Dan akhirnya kiper pun dia taklukkan dengan mudah. Selamat buat Rivaldo Ferre yang bermain sangat baik sebagai pemain pengganti di babak kedua ini. Ya, hadir.